Kan pakai wig. Padahal botak. Ini udah botak yang kedua kali. Belum ada nunggu ya. Udah nunggu kemarin, nunggu cuman rontok lagi terus dibotak lagi ya. Ya nangis lah. Kan waktu itu masih punya harapan sebelum biopsi keluar, tapi setelah lagi ya nangis dan aku nggak bisa ngomong apa-apa. Dokter sampai, ayo Mbak Nulung mau ngomong apa? Enggak, enggak. Udah yang terbaik aja dok. Yang terbaik aja. Di sini di Indonesia kan udah baik, ngapain keluar negeri? Indonesia udah canggih-canggih kok. Kemonya sudah selesai, tinggal ya kontrol-kontrol aja. Terus masih diharuskan untuk imunoterapi. Kalau imunoterapi itu kan enggak maksudnya kan enggak yang kayak kemo gitu kan. Kalau imunoterapi itu memang dibutuhkan ya, cuman itu aja. Dan alhamdulillah udah selesai kemonya. Imunoterapi itu untuk membangkitkan imun dalam tubuh kita. Dan itu memang ternyata sekarang orang yang habis kena kanker itu penting banget imunoterapi. Dan mungkin periodenya seperti kapan aja, minggu berapa kali? Tiga minggu sekali, sampai satu tahun. Itu anjuran dokter, cuman kemarin dokter juga masih bilang pikir-pikir dulu Mbak. Makanan sekarang banyak jus ya, karena apa? Memang harus ngurangin kayak daging merah. Ayo sambil muter ya. Terus kayak apa ya? Kayak makanan yang ada pengawet-pengawet, terus kayak bakar-bakaran. Itu memang harus dikurangin ya, bukan tidak boleh, tapi harus dikurangin. Terus diperbanyak jus, jus itu yang mau sehari minum 5 kali, 7 kali, 6 kali nggak apa-apa jus. Karena jus itu memang untuk kulit ya, untuk kulit biar nggak gosong-gosong. Aku kan udah, kukunya kan udah kena tuh. Yang mana nih? Tuh, biru-biru semua kan kukunya kan. Ini bekas kemo, efek dari kemo. Cuman alhamdulillah sih badannya enggak karena konsumsi jus terus. Jusnya bisa apa aja sih nih mungkin? Jus kayak brokoli, wortel, terus apel malang. Pokoknya yang jus apa yang bisa dijus. Tinggal bebas. Alhamdulillah baik. Udah baik. Ayo, alhamdulillah baik. Enggak, operasi udah dapat seminggu udah enggak sakit. Ini mungkin rambutnya kan sekarang udah berbeda nih, penampilan sendiri udah botak nih. Kan pakai wig. Padahal botak. Ini udah botak yang kedua kali. Belum ada nunggu ya. Udah nunggu kemarin, nunggu cuman rontok lagi terus dibotak lagi ya. Makasih semuanya ya.